dukun dan penyanyi Janani telah bergelas istri kepada Dini. Sang pelakon dan penyanyi Jananik telah sah bergelar istri kepada Dini dengan sekali lafaz pada majlis pernikahan mereka di Masjid Aisyah Sungai Menghulu, Langkawi. Terkini pasangan selebriti itu telah mengadakan majlis resepsi di sebuah resort terkemuka di Langkawi. Difahamkan majlis tersebut turut dihadiri oleh beberapa rakan artis seperti Nora Denis, Putri Sara Liana, Izu Islam, Elvira Loy, Nabila Razali, Ain Idrus, dan ramai lagi. Namun apa yang menjadi perhatian orang ramai apabila pendakwa bebas terkenal, Ustadz Wadi Anwar turut dijemput di majlis tersebut. Malah Ustadz Wadi Anwar juga ditugaskan untuk menjadi pembaca doa pada majlis resepsi yang bertemakan ala-ala barat itu. Bagaimanapun kehadiran pendakwa bebas itu di majlis tersebut telah mengundang rasa kurang senang orang ramai. Meninjau di ruangan komen, ramai yang mengatakan tema majlis resepsi pasangan selebriti itu tidak sesuai untuk dihadiri oleh seorang agamawan. Bukan itu saja, ada segelintir pihak yang meluahkan rasa segan karena persalinan pengantin dan beberapa tetamu lain juga tidak menutup aurat. Berbeza pula dengan pendapat sesetengah netizen yang menganggap Ustadz Wadi Anwar hanya datang bagi memenuhi jemputan.